Viral seorang bocah berinisial A, nekat membakar rumah tetangganya di perumahan daerah Kelurahan Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021 malam. Bocah tersebut membakar rumah milik tetangganya, Andrian Asrianto alias Aan, lantaran dirinya tidak berhasil menemukan uang saat melakukan aksi pencurian di kediamannya. Saat diwawancarai Tribunnews.com, Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021, tetangga korban, Gunung, mengatakan kejadian pembakaran ini bermula karena si pelaku tak punya uang untuk top up game online. Diketahui sebelumnya, Gunung juga mengunggah kabar berita kebakaran tersebut pada akun Twitter miliknya @bukanalter. Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021. Gunung mengabarkan kabar kebakaran tersebut saat seorang bocah akan melakukan aksi pencurian di rumah tetangganya, Aan, sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi itu diperoleh Gunung dari adik si korban. Adik korban menginformasikan kepada Gunung, saat bocah itu melakukan aksinya, dirinya masuk ke rumah melompati pagar dan masuk melalui jendela dengan terlebih dahulu memecahkan kaca rumah si korban. Hingga si bocah tersebut dapat masuk ke kamar korban. Jadi bisa masuk ke ruang tamu dan akhirnya masuk ke kamar utama korban, terang Gunung. Saat itu, kebetulan pemilik rumah sedang tak ada di rumah.